Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TAKE. Di sini kita bergerak di bidang pengecoran logam, spesialis untuk ornamen ataupun tiang lampu, kursi taman, untuk tutup saluran pedestrian. Oke. Kita akan memperkenalkan salah satu produk kami yang baru saja kita selesaikan atau kita produksi, dan ini adalah railing, di mana railing ini kita peruntukkan untuk kota Balikpapan. Di mana dia buat pagar di danau. Oke, langsung saja kita review. Untuk railing ini mempunyai panjang, untuk luas panjangnya sekitar 2 meteran. 2 meter, untuk tingginya sekitar setengah meter atau 50 cm. Dan untuk ornamennya ini adalah bermotifkan Balikpapan khas Balikpapan, yaitu beruang madu. Oke, di sini ada beruang madu, dan untuk ukirannya bodinya ini, ornamennya, kita menggunakan batik dari suku Dayak. Jadi bermotifkan suku Dayak, karena khasnya dari Balikpapan adalah suku Dayak. Ya, kita langsung, pembuatan ini juga menggunakan mesin CNC langsung, gimana lebih ke presisiannya, lebih artistiknya lebih masuk, dan kehalusannya juga lebih kita utamakan. Untuk warnaan sendiri, ini kita menggunakan warna emas. Gimana, warna emas adalah kekhasan dari etnis Tionghoa juga. Suku Dayak itu kan lebih ke etnis Cina. Nah, ini adalah warna emas melambangkan suatu kejayaan atau kekayaan itu sendiri. Dan ini adalah beruang madu karena khas endemik di kota Balikpapan atau hutan di yang ada di Kalimantan. Untuk frame-nya kita cek warna biru. Ini di sini adalah untuk penyangganya, dalam artian di yang menempel di pilar-pilarnya. Oke. Kita cek. Ini tetap kita menggunakan cat tiga lapisan, di mana lapisan epoksi, terus cat jadi, terus sama pernis. Kemudian itu untuk mempertahankan kualitas cat itu sendiri, biar lebih tahan lama, karena ini juga terkena panas, hujan, jadi biar awet. Oke, demikian tadi salah satu perkenalan produk kami, yaitu railing yang kita peruntukkan untuk Balikpapan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita lebih bisa berkembang lagi, bisa berinovasi lagi, dan bisa memenuhi kebutuhan dari segala kasus pertama ataupun di hari senar terkait. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like the cool blue light.